Ada berbagai permasalahan yang terjadi ketika moms mulai memasuki fase menyusui si kecil. Salah satu yang sering terjadi adalah sakit kepala ketika sedang menyusu. Tentu hal ini cukup mengganggu kenyamanan moms saat menyusu, bukan? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Lakukan pemijatan di area kepala. Penghilang stres ini juga dapat membantu mengurangi intensitas rasa sakit kepala terlebih selama menyusui. Moms dapat menyewa jasa pemijat profesional atau hanya meminta dads untuk melakukan pemijatan di area kepala dengan lembut. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit dan membuat moms merasa rileks saat akan menyusui sekecil. Cukupi kebutuhan cairan. Menjaga diri agar tetap terhidrasi adalah cara terbaik untuk mencegah sakit kepala saat menyusui. Minum segelas air terlalu banyak tidak ada salahnya loh moms, malah akan membuat moms merasa segar kembali selama fase menyusui. Mandi air hangat. Berendam dalam bak air hangat selama menyusui dapat membantu melepaskan ketegangan dari otot-otot tubuh yang tegang. Hal ini juga dapat membuat tubuh menjadi rileks dan dapat meredakan nyeri hebat di bagian kepala selama moms menyusui si kecil. Konsumsi makanan sehat. Selain mencukupi kebutuhan cairan, moms juga harus mengonsumsi makanan sehat selama fase menyusui. Pasalnya, dalam sebuah studi menunjukkan bahwa makan makanan yang sehat kaya akan kandungan vitamin B2 seperti bayam, selada, apel, dan susu dapat mengurangi intensitas sakit kepala saat menyusui si kecil. Tidur yang cukup. Tidak ada yang lebih menenangkan saraf daripada tidur nyenyak. Untuk itu, mom sangat dianjurkan untuk tidur saat si kecil tidur. Bahkan, tidur siang singkat selama 10 menit juga dapat membantu moms merasa segar dan dapat meredakan sakit kepala selama menyusui. Berbagi cerita di kolom komentar yuk, apa yang moms lakukan saat mengalami sakit kepala hebat saat menyusui?